Sehari sebelum ke tali gantung, menurut Cik Jah, wajah Mona Fendi sangat ceria dan juga tersenyum riang. Apabila ditanya Cik Jah, Mona mengatakan yang dia ingin shopping. Padahal waktu itu Mona sangat gembira kerana berpeluang berjumpa dengan suaminya, Afandi, di penjara sebelah. Semua banduan umat Islam di setiap penjara akan digantung pada hari Jumaat dan begitu juga dengan Mona Fendi. Menurut Cik Jah lagi, orang yang menguruskan jenazah Mona Fendi mengatakan yang mereka tidak menjumpai cacat cela pada jenazah Mona Fendi. Semuanya bersih dan sempurna. Jenazah Mona Fendi juga sangat mudah diuruskan. Ustaz dalam hal ehwal agama penjara mengatakan yang Mona Fendi mengucap dua kalimah syahadah dengan sangat lancar. Sekurang-kurangnya Mona tahu bila dia akan pergi. Orang Malaysia, ingat tak cerita ni?